Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPB VSI akhirnya mengumumkan skuad tim nasional voli putri Indonesia. Sebanyak 14 atlet putri terbaik akan tampil di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Namun dari daftar nama yang dirilis pada Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023, tidak ada dua nama atlet voli Yola Yuliana dan Sela Bernadetta. Padahal, keduanya merupakan langganan timnas dan berhasil memberikan medali perunggu bagi Indonesia di ajang SEA Games Vietnam pada 2021 lalu. Penanggung jawab timnas voli putri Indonesia, Laudri Maspaitela menyebut pemain yang dipanggil merupakan hasil seleksi dari PPPB VSI. Yang memilih pemain, tim penyeleksi. Akhirnya muncul 14 pemain itu, kata Laudri. Skuad timnas voli putri Indonesia pun akan dipimpin oleh pelatih Bandung BJB Tanda Mata, Alim Suseno. Dia akan dibantu oleh dua asisten pelatih, Robi Meliala dan Pedro Lilipali. Meski Yola dan Sela absen, ada beberapa pemain senior yang kembali dipanggil untuk memperkuat timnas. Sebut saja Wilda Siti Nurfadila, Tisya Amalia Putri, Megawati Hangestri, Ratri Wulandari, Nandita Ayu Salsabila, dan Dita Asisah. Sementara itu, terdepaknya Yola dan Sela diiringi oleh banyak wajah baru, seperti Cynthia Alifa Mauludina, Mira Suci Indriani, Arneta Putri Amelian, Mediol Stiovani Yoku dan Aulia Suci Nurfadila. Berikut daftar skuad timnas voli putri Indonesia. 1. Wilda Siti Nurfadila, Jawa Barat. 2. Tisya Amalia Putri, Jawa Barat. 3. Cynthia Alifa Mauludina, Jawa Barat. 4. Mira Suci Indriani, Jawa Barat. 5. Ratri Wulandari, Jawa Barat. 6. Agustin Wulandari, Jawa Barat. 7. Megawati Hangestri, Jawa Timur. 8. Hani Budiarti, Jawa Timur. 9. Arneta Putri Amelian, Jawa Timur. 10. Mediol Stiovani Yoku, Jawa Timur. 11. Yulis Indahyani, Jawa Timur. 12. Aulia Suci Nurfadila, Jawa Barat. 13. Dita Azizah, DKI Jakarta. 14. Nandita Ayu Salsabila, DKI Jakarta. Itulah daftar skuad timnas voli putri Indonesia. Dukung terus timnas voli Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja.